Jelang pemilu 2024, Partai Persatuan Indonesia menggelar sekolah politik serta musyawarah kerja wilayah di Pontianak, Kalimantan Barat. Mukerwil dan sekolah politik dibuka oleh PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono. Kegiatan ini diikuti sejumlah kader P3 untuk memanaskan kembali mesin politik partai. Sekolah politik diharapkan agar Kalimantan Barat dapat memiliki kader maupun tokoh yang bisa sampai ke tingkat nasional. Sedangkan Mukerwil diharapkan dapat membawa partai berlambang Ka'bah itu menjadi pemenang pemilu 2024 serta partai yang solid dalam berbagai situasi. Ini adalah untuk bisa lebih terarah. Jadi tujuan-tujuan dari gerakan-gerakan perpolitikan kita ini untuk kita melakukan pemanasan politik. Tentu kita nanti bisa mendapatkan beberapa dari para keilmuan yang di bidangnya, nanti termasuk juga muaranya untuk menuju strategi pemenangan.